Di sini janji yang Panembahan Senopati dengan Ki Menjawi dilaksanakan, diadakan perkawinan. Tuh, jadi karena kalau mukti-mukti bersama begitu, jadi ini naluri turunnya ke Keraton Surakarta itu. Terus dilanjutkan oleh Eyang Sultan Agung Hanyokrokusumo itu yang sariannya di Imogiri. Kalau yang Sultan Agung Hanyokromati masih derek di Kutha Gedhe. Setelah pleret, yang Mangkuret Agung yang sariannya atau makamnya juga setiap suro itu ada hall, juga mengganti kelambu dari Keraton Surakarta. Ini pindah yang Paprubono I dari Pleret dipindah ke Kartosuro. Di Kartosuro itu 64 tahun oleh Amangkurat IV, Amangkurat Jawi dipindah ke Kartosuro sampai yang Amangkurat Jawi atau Amangkurat IV. Nah, beliau ini yang mempunyai putra menjadi Paprubono II. Paprubono II memindahkan karena ada serangan dari tentara Cina pada waktu itu, terus dipindah ke desa Solo yang akhirnya menjadi Negoro Surakarta Hadiningrat. Itu tanggal 17 Suro, jadi nanti tanggal 17 Suro Keraton juga ada peringatan Ateke Negari Surakarta Hadiningrat. Jadi hubungannya antara Ngerang Pati dengan Keraton Surakarta atau Mentalam itu sangat erat karena tos perempuan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa wadah itu dari Pati, wijinya itu dari Mentalam. Nah, kalau wadah nggak ada wijinya ya rada di wiji sendiri orang yang wadai orang dati, wadah orang yang wiji ini orang dati. Jadi sami-sami ya bu. Jadi menjenengan itu tasih sederek kalian Surakarta yang dirinya bu penjenengan mau mis atusan tahun kan ya. Soko ngerti nyat eneng sambunganipun penjenengan ya anak keturunanipun saking nyagengeran. Nah saat niko wonten alam kemerdekaan, wonten saat tengah-tengahipun Republik Indonesia NKRI, kula penjenengan menika minangka warga masyarakat Negari Kesatuan Republik Indonesia. Lan kula piyambak ingkang mapan wonten kraton anggadhahi tugas lan kewajiban tetep jagi kabudayan Jawi menika naminipun analurekaken. Nalurekaken menapa ingkang sampun nate dipun lampahaken dening para leluhur. Leluhur kula ugi ingkang wonten Ngerang mriki. Pramila kula mboten napa saged nglerwakaken wontenipun panjenengan ingkang ugi saben taun memuliakan beliau sebagai cikal bakalnya Tambak Rono sini karena beliau juga dimakamkan di sini. Nah, itu saya sebagai tus langsung dari Eyang Nyagenggerang dari Keraton Surakarta Hadiningrat mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas apa yang menjadi apresiasi panjenengan, ketaatan panjenengan, di mana panjenengan sudah naluri ageng meluhurkan Eyang Nyagenggerang, dan saya sebagai wakil dari Keraton Surakarta, Bapak Wakil Bupati, titip pesarian menika juga titip kepada masyarakat di sini. Semoga keberadaan Eyang di sini bisa menambah berkah kepada seluruh masyarakat di sini dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi niatan hari ini kita semua selalu diamini oleh Allah. Amin, amin.
Ya Rabbi Alamin, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.